Oke, kembali lagi di Tip Channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengkonvert dari file Word ke file PDF dengan dua cara metode ya. Untuk kali ini saya akan membuka sebagai contoh ya. Saya ada contoh di file Word bagaimana cara mengkonvert dari file Word ke file PDF. Ini sebagai contoh aja ya, rekan-rekan YouTube. Kali ini saya akan mengkonvert dari Word ke PDF melalui langsung dari aplikasi Word. Lanjut aja, kita klik file, kita klik print atau export juga bisa ya. Kita print. Oke, selanjutnya kita klik menu ini ya. Selanjutnya kita pilih Microsoft Print to PDF, kita klik saja. Oke, setelah tampil seperti ini kita klik print kembali. Kita save di menu video. Kita save. Oke, kita coba buka ya. Nah, ini sudah tampil ya. Kita open bagaimana tampilannya. Oke, tunggu. Nah, inilah tampilan dari bentuk Word ke file PDF. Inilah tampilan hasilnya ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonvert melalui online ya, dari browser. Ketik saja I love PDF, enter. Oke, setelah tampil kita klik ini ya, www.ilopdf.com, kita klik saja. Oke, setelah tampil di platform ilopdf, kita pilih Word to PDF atau convert nih, Word to PDF. Kita select Word file, kita pilih file yang akan kita convert ke PDF ya. Yang contohnya ini ya, kita klik open. Oke, selanjutnya kita klik convert to PDF. Oke, selanjutnya kita klik download PDF. Nah, inilah tampilannya yang sudah terdownload ya, dari Word ke file PDF. Kita buka ya, so in folder. Nah, inilah. Inilah cara kedua ya, dari browser online ilopdf. Inilah hasilnya dari file Word ke file PDF. Ini hasil convertnya ya, rekan-rekan. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.